Pengetahuan penonton-penonton kita, apa sebenarnya Charms Malaysia? Dan kalau kita tengok dekat atas meja ni, ada beberapa produk pada pagi ini. Boleh tak ceritakan sikit? Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Bashir Rasuddin, pengasas kepada Charm Foundation Malaysia, dan kepakaran saya adalah untuk membantu meningkatkan keyakinan anda semua dan juga membantu memperkasakan ekonomi rumah tangga kita semua. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa di mana saya membawakan dua produk yang sangat-sangat laris dalam pasaran sekarang ni, iaitu Charm Foundation yang colour pink ni dan juga Star Glow Laser Scrub yang colour warna oranye ni. Dan apa sebenarnya specialnya tentang Charm Foundation ni, Azaria? Dia adalah satu-satunya foundation yang merawat wajah kita, kerana formula daripada minyak kelapa dara dan juga minyak zaitun, di mana mereka ni bersifat antibakteria, mengecutkan jerawat, membantu mengecutkan jerawat, membantu dalam merawat wajah yang bermasalah seperti jerawat, ceragat dan bermuka berminyak. Dan juga laser scrub ni pula, dengan adanya vitamin C kat dalam dia. So vitamin C ni sangat kuat, di mana dia dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah seperti puri yang besar, parut yang berlekuk, yang berlubang. So dia dapat membantu mengecilkan dengan adanya vitamin C tu, yang membantu dia dalam mengecilkan pori-pori tu tadi dan mengatasi masalah. Apa nama tadi, laser? Star Glow Laser Scrub. Dia colour orange, dia ada buah orange yang banyak. Yelah, selalu kalau perempuan kan macam ingat nak kena buat laser ke, sebab nak muka lebih lembut kan. Kita ada alternatif yang lebih rendah kos dia, lebih selamat. Dan kalau kita tengok pada produk ni, apa sebenarnya kelebihan dia yang membuatkan dia boleh bertahan sehingga ke hari ni? Charm sendiri ni mempunyai sistem yang profesional, yang kita nak bertahan sehingga lebih daripada 100 tahun, macam company-company yang terunggu kat Malaysia ni, dekat dunia ni. Dan sebenarnya apa yang kita pentingkan dalam kita punya produk adalah kualiti dia, kualiti bahan dia, kualiti teknologi pengeluaran dia, teknologi nano, iaitu sangat halus dia punya pembuatan dia. Dan juga dalam pelantikan ejen, kita memilih ejen-ejen yang berkualiti, yang bukan sahaja dapat menjual tapi dapat menyampaikan dia punya knowledge, dapat membimbing pengguna sehingga dapat hasil yang mereka nak. Itu sebenarnya keistimewaan kita yang buat kita mampu bertahan dah 5 tahun dalam pasaran. Antaranya bersama dengan Atikah jugalah kan? Ya betul, kami yang sama-sama menyampaikan manfaat Charms ni kepada orang luar. Jadi Atikah, kita nak tahu juga sebagai master leader, sebenarnya apa antara kelebihan Charms Foundation ni yang anda sendiri dapat tengok? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya master leader Charm. Okay, saya dah 5 tahun dengan Charm. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Sepanjang saya dengan Charm, saya pernah mengalami sakit kronik pada suatu ketika dulu, di mana suami saya terpaksa berhenti bekerja sebagai penjawat awam untuk menjaga saya. Pada ketika itu kami menghilang punca pendapatan dan hala tuju. Dengan izin Allah, saya ditemukan dengan produk Charm, dan pengasasnya Puan Syira sendiri banyak membantu dan membimbing kami dalam asas-asas perniagaan, selok-belok perniagaan. Dan alhamdulillah, dengan berkat sokongan suami dan keluarga sendiri, saya dapat menjana pendapatan berlipat kali ganda daripada sebelum ni. Dengan modal yang sangat rendah, dia dapat bangun, sembuh, and then dia cuba untuk mencari jalan macam mana untuk nak meningkatkan lagi kan kualiti hidup dia. Jadi Puan Mashira, macam mana kita nak, apa sebenarnya sistem yang diterapkan untuk menjadi agent Charm, dan macam mana pusingan dia tu? Sebenarnya kita ada sistem yang sangat istimewa, di mana sistem ni sendiri kita memang sangat-sangat terkejut, di mana mereka ni, ejen-ejen ni, dengan modal yang sangat rendah, mereka boleh melipat 3 kali ganda lebih tinggi modal yang mereka kembangkan tu dalam masa tak sampai sebulan. Dengan sistem yang teratur, model bimbingan dan latihan daripada Charm sendiri. Dan amat-amat membanggakan bila kita dapat membantu suri-suri rumah yang memang sebelum ni memang sangat pemalu, memang sangat tak ada ilmu perniagaan, tak ada ilmu untuk menjual. Jadi kita membantu, kita berkongsi dengan mereka bagaimana untuk mereka berkongsi manfaat produk dan juga apa yang mereka sedang buat ni kepada orang luar. Dan sebenarnya itu adalah satu sistem yang memang kita sangat-sangat orang cakap bernilai lah dalam kita punya organisasi. Dan apa-apa perniagaan pun sebenarnya kan? Betul. Okey, jadi kalau rasanya penonton kita tu mesti dah tak sabar dah nak tahu macam mana kita nak dapatkan maklumat lebih tentang Charms Foundation Malaysia ni, dan juga kongsi sikit apa hala tuju masa depan untuk Charms. Sebenarnya kita punya cita-cita, misi kita nak jadi organisasi kosmetik yang teguh, disegani dan juga dapat membantu, dapat bermanfaatkan ramai orang. Dan kita nak berada
ada di Bursa Malaysia pada satu masa nanti, insyaAllah. Dan kita nak semua ejen-ejen kita memiliki hak pemilikan dalam tu supaya mereka lebih rasa bangga and rasa lebih apa cakap, ada sense of belonging dalam diri mereka. Kita just bagi tahu mereka, selagi kita bermanfaat, selagi itu kita akan berada dalam organisasi. Kita akan berada dalam industri ini, insyaAllah. Dan tengoklah kejayaan contohnya seperti Atika. Atika boleh kongsikan macam mana kita nak tengok, nak dapatkan maklumat lebih tentang Charm Foundation ni? Okay, Charm Foundation kita boleh layari website Charm Foundation www.charmmalaysia.my. .charms.my. Charms.my. Okay, terima kasih banyak-banyak Atika. Terima kasih Puan Bashirah kerana berkongsi pada pagi ini. Kami ada promo agent hari ni. Ada promo. Ada sesuatu yang khas istimewa untuk semua penonton Nasi Lemak KPO, di mana hari ini sahaja kita ada kita buka peluang perniagaan untuk bersama dengan kami. Dan promonya sangat-sangat istimewa, di mana promonya adalah promo agent dengan modal serendah RM200 sahaja. Okey, kalau anda nak tahu lebih lagi, anda boleh pergi ke charms.my. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Sekarang ni kita